Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rayu sedulur-sedulur semua dari sahabat-sahabat kami ya, dari sahabat Raja Mukti. Salam rayu dan menyapa sedulur-sedulur semua dimana kalian berada ya. Semoga dilancarkan rezekinya, kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Oke, dulur, ini lagi masih bolang-bolang di lokasi dekat pabrik Ciwi ya, di Kecamatan Tarik Sidoarjo. Alhamdulillah, dulur, dalam kesempatan pembolangan kali ini kami masih bersama sahabat kami ya, Kang Krisna. Ya, di belakang saya ini, dulur. Alhamdulillah, dulur ya. Ikuti terus keseruan-keseruan dalam pembolangan Projo Mukti. Nah, ini mau eksekusi bambu belalai gajah, dulur, yang di samping saya ini ya, di atas sana. Ikuti terus keseruan-keseruan dalam eksekusi bambu belalai gajah ya. Oke, dulur, kita lanjut ya. Kali ini saya yang pegang kamera. Jadi kameramennya Brojo Mukti Sidoarjo. Oke. Nah, ini Kang Bidun lagi mencoba eksekusi bambu belalai gajah yang ada di atas sana. Ya. Wah, silau men. Masih mencari jalan. Nah, itu. Naiknya dulu. Iya. Wah, ini. Maaf ya, tangannya ada indiplasnya. Ini bambu belalai gajahnya ya. Ini sangat cantik sekali bambu belalainya. Luas-luasnya sangat. Muternya sangat ciamik. Awas Kang, apa potongannya nang embong kan? Kira Kang, potongannya nang embong iki. Nah, ini sangat bahaya sekali ya, karena ini di sampingnya jalan ya. Jadi kalau motong di samping jalan seperti ini juga harus memperhatikan ya, takutnya nanti kena orang yang lewat ya. Hati-hati Kang. Ya seperti ini dulur ya, kalau kita eksekusinya di bambu duri ya. Nah itu pasti kecantol-kecantol itu ya, kuping-kupingnya kecantol ya. Jadi kuping gajah ya, eksekusinya belalai gajah, kupingnya jadi kuping gajah. Seperti ini. Susahnya kalau eksekusi di bambu duri ya, apalagi posisinya di atas, terus bawahnya ini sangat rimbun sekali alias rungsep ya, sangat menyengsarakan ya, sangat menyakitkan. Tapi kalau dapat hasilnya sangat membombastikan. Seperti itu. Wah, itu dulur ya. Itu Kang Bidun sudah nyampe atas. Ini ketinggian sekitar 6 sampai 7 meter ya.
seperti ini dulu ya. Tuh. Kita zoom ya. Nah. Sambung rogoi gak nembus. Cakep sekali itu. Jadi simak terus perjalanan kita ya di Brajamukti Sidoarjo ya. Jangan lupa subscribe ya. Yang sudah subscribe saya doakan selalu diberikan kemudahan, kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Yang belum subscribe monggo tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Brajamukti Sidoarjo. Jelali komen, like and share ya supaya teman-teman kita yang lain tahu untuk video yang terbaru. Ya, seperti ini perjuangan ya. Perjuangan pencarian bambu unik ya sampai eksekusinya seperti ini tuh ya. Apalagi di bambu duri. Oke, kita lanjut nanti kalau sudah turun Kang Bidunya. Nah, ini masih diturunkan untuk bambunya, alhamdulillah sudah terpotong ya. Oke. Oh ini ya. Ini Kang Bidun sudah turun ya. Ini bambunya tadi sudah saya selamatkan. Nah, begini ya. Naiknya susah, turunnya panggah susah. Ya seperti ini. Ya, tapi inilah ya nikmatnya ya daripada dibuat yang tidak-tidak ya. Ya, asik bolang seperti ini. Kalau kita libur kerja bolang ya. Nyantol-nyantol ya. Seperti ini tuh ya. Jeblok guys. Ngelingkap ini geger-geger ya gitu ya ke cantol-cantol. Jadi untuk saudaraku ya, jangan pelit untuk subscribe-nya ya, jangan pelit untuk like-nya ya. Ya susahnya seperti ini saudaraku ya. Nanti kita tanyakan langsung ya sama Kang Bidun gimana rasanya. Ya. Tuh kakinya kecandol-kecandol itu tuh. Guntingnya Kang, guntingnya. Gimana Kang? Kesannya, rasanya eksekusi mantap di bambu sekali. Duri. Mantap sekali tuh kalau bolang-bolang di bambu duri ya, penuh tantangan loh. Tantangannya ini ranting-rantingnya ini ya, apa camplang-camplangnya, iya. Nyangkut-nyangkut tang badan loh. Iya. Sementing semangat iya. Dulur biarpun ya. Terluka iya. Sing penting semangat iya. Ayo kita langsung, lihat apa hasilnya. Seperti apa bambunya ya, sambil merapikan ya. Kayak gini tuh loh fisik bambunya ya, ini pecah. Pernyataan sampai sini nih tadi ya, ini sudah kering akhirnya
Hati-hati ya, kalau ada bambu yang seperti ini hati-hati. Terutama kayak ada lubang-lubang gini itu lho. Hati-hati. Ini cuma... Ini biasanya ditempati hewan-hewan yang punya bisa ya. Seperti itu ya. Seperti kelabang, kalajengking, ular. Biasanya ada, dia masuk di dalamnya ini untuk tempat berlindung seperti itu ya. Ya, sudah lama kita berdua tidak bolang bambu belale. Ya, ya. Sangat lama ini, Dulur. Sangat lama, nah. Sudah tahunan ya sekitar. Jarang sekali motong bambu belale ya. Ya. Baru kali ini saya motong bambu belale. Apa sudah kangen motong bambu belale ya, Dulur? Sudah kangen kayaknya sama bambu belale. Karena lama sekali itu ya. Sekitar ada ini 4 tahunan. Bambu belale kayak seperti gini ya, belale gajah seperti ini. Ini sangat-sangat bagus ini. Luas-luasnya sudah rapat sekali ya. Rapat sekali. Lalu dia untuk kayak gini dulu. Dan ditambah lagi di sini ada sambung rogonya ya dari sini. Memutar sini. Mantap sekali ya. Sampai sini loh. Naik itu sampai sini. Atas itu ya. Cakep sekali ya. Mantap, saudaraku ya. Apapun hasilnya, Dulur ya. Dalam pembolangan kita bersyukur ya. Syukuri, disyukuri saja dalam hasil-hasil pembolangan apapun itu hasilnya. Jangan dibeda-bedakan. Si A, si B dapat bagus-bagus ya. Kok saya kok nggak pernah dapat yang istimewa. Itu sama saja, Dulur. Kita bersyukur kalau sudah bisa mendapatkan bambu sejenis gini ya, Dulur. Biarpun itu bentuk fisik bambunya berbagai apa, itu sama saja, Dulur. Ya, sementing itu kita semangat. Semangat ya, semangat dalam pembolangan pencarian bambu unik ya. Yang penting itu kita bisa menikmati Dulur ya, dalam perjalanan saat melakukan eksplorasi perburuan bambu unik ya, pembolangan bambu unik. Yang penting kita itu happy, kita berdua itu happy ya. Jadi jangan sampai bolang bambu kudu oleh jangan bolang, itu akan bolang gak oleh nesau. Itu malah akan menjadi tekanan di batin kita ya. Seperti itu, jangan membet juga, jangan membeda-bedakan hasil teman. Teman saya kok dapat bagus, kok saya nggak bisa dapat gitu. Belum waktunya kita harus berusaha semampu kita. Oke, ya. Alhamdulillah, Dulur. Dalam eksplorasi bambu unik ini ya, tadi sudah dapat bambu belalai gajah. Oke, ikuti terus keseruan-keseruan Brojo Mukti, biar Brojo Mukti semangat lagi dalam eksplorasi bambu unik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep, Dulur.